rumah menuju ke surau. Kita tengok sekejap rumah kita, alhamdulillah, syukur kepada Allah, kita ada rumah. Kita ada rumah. Tak ramai manusia di luar sana yang tak ada rumah, tidak memiliki rumah, sama ada beli ataupun sewa, dua-dua tak ada. Dan kemudian kita naik kenderaan, alhamdulillah kenderaan bersusun di rumah kita. Ada yang ada dua, tiga. Jadi itu semua adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dapat pula kita duduk dalam surau ini, sembahyang berjemaah, berzikir beramai-ramai. Itu pun adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana kita memulakan pagi kita dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan berzikir beramai-ramai itu, sedikit sebanyak dapat menambahkan, menguatkan iman kita. Sebab itu kita syukur kepada Allah dapat kita berzikir beramai-ramai. Dan saya sendiri pun sangat seronok, sangat suka bila ada jemputan tahlil macam semalam, contohnya doa selamat dan sebagainya. Entahlah orang nak kata bid'ah ke apa ke, tapi sebenarnya bagi orang yang memang menunggu saat untuk berzikir beramai-ramai, seronok. Walaupun kita buat itu untuk menunaikan hajat orang lain, tapi kita sendiri sebagai orang yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berzikir sebanyak-banyaknya, jadi kita mengambil kesempatan itu untuk berzikir, baca Quran, walaupun hanya ayat-ayat lazim, tapi itu adalah Al-Quran. Kita baca, kemudian bila kita zikirkan la ilaha illallah ramai-ramai, itu semua nikmat. Itu semua adalah peluang Allah Ta'ala bagi. Kalau orang itu dia bangun, dia balik, belum tentu lagi kat rumah dia baca. Belum tentu lagi, kalau baca alhamdulillah, tapi belum tentu lagi dia baca. Jadi kita ambillah kesempatan yang Allah Ta'ala berikan itu untuk sama-sama kita gunakan sebagai bekalan kita di hari akhirat. Jadi insyaAllah pada pagi ini, seperti mana kuliah-kuliah ganti yang lalu, kita sambung pembacaan Al-Quran bukan kita. Masih lagi kita dalam surah Al-Jathiyah. Dan insyaAllah pagi ini kita cuba untuk habiskan surah Al-Jathiyah dan masuk surah yang baru, iaitu surah Al-Ahqaf. Jadi sebenarnya kita cadangkan pada slot ini, pagi ini kuliah Profesor Dr. Abu Basir. Kita cadangkan bila tahu dapat khabar bahawa Dr. Jabrul Azhar meninggal dunia. Jadi kita kembalikan semula pagi ini, kuliah pagi ini kepada Profesor Abu Basir. Tapi oleh kerana belum ditentukan lagi kitab yang akan kita buka setelah kita khatamkan kitab yang lalu, belum ditentukan lagi kitab yang baru nak kita buka ni, jadi beliau kata tak ni lah, tak dapat hadir lah. Kerana beliau kalau mengajar ni mesti berkitab. Itu satu benda yang bagus lah. Jadi insyaAllah kita isi kekosongan ni dengan kita menyambung surah Al-Jathiyah. Kita sampai pada ayat yang ke 32. Betul, 32 ya. Ayat 32 surah 501. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila inna wa'dallahi haqqun was-sa'atu la raiba fiha qultum ma nadri mas sa'atu inna dhunnu illa dhannan wa ma nahnu bimustayqinin. Wa bada lahum sayyi'atu ma 'amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون.
Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin walahul kibriyau fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Baik, itulah ayat, beberapa ayat akhir daripada surah Al-Jathiyah. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-22, wa idza qila, dan apabila dikatakan, inna, sesungguhnya, wa'dallah, janji Allah, haqqun, itu benar, wassa'atu, dan hari kiamat, la raiba fiha, tidak ada keraguan padanya, kultum, kalian mengatakan, maknanya apabila dikatakan oleh kamu bahwasanya janji Allah itu benar dan kiamat itu tidak ada keraguan padanya, maka sebagai tindak balasnya kamu mengatakan, ma nadri masa'ah, tidaklah kami mengetahui apakah itu kiamat. Inna zunnu, sesungguhnya tidaklah, in di sini in bermakna tidak, ya, inna zunnu, tidaklah kami menyangka, illa zanna, melainkan hanya sangkaan. Tidaklah kami menyangka, hanya melainkan sangkaan sahaja. Wa ma nahnu bimustaiqinin, dan tidaklah kami meyakini, maknanya kami pun tak yakin berlakunya hari kiamat atau hari akhirat. Jadi ayat ini sambungan kepada sambungan kepada kisah tentang orang-orang kafir pada ayat yang sebelumnya, di mana ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ammal ladzina kafaru, dan adapun orang-orang yang kafir, adapun orang yang kafir, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat, dibacakan ayat-ayat aku, kata Allah taala, lalu mereka menyombongkan diri, fastakbartu, mereka sombong, mereka bongkak, wa kuntum qauman mujrimin, dan adalah kalian kaum yang ataupun golongan yang melakukan dosa. Jadi sambungannya ialah orang-orang kafir tadi yang sombong, apabila dibacakan ayat Allah, mereka ni apabila diingatkan tentang janji Allah, inna wa'dallahi haq, diingatkan bahawa sesungguhnya janji Allah itu benar. Apa maksud janji Allah di sini? Iaitu hari kebangkitan, hari hisab, hari kiamat lah. Bila dikatakan bahawa kiamat tu pasti berlaku, maka, dan juga wassa'atu la raiba fiha, dan hari sa'ah, iaitu hari kiamat itu tidak ada keraguan padanya, maka responnya ialah bukan mereka beriman, sebaliknya mereka mengatakan, mereka, kita kata mereka lah, tapi Allah Subhanahu taala kata kultum, sebab sebelumnya, ayat sebelumnya Allah taala kata kamu, kamu, iaitu orang-orang kafir, mengatakan bahawa ma nadri masa'ah, tidaklah kami mengetahui apakah itu hari akhirat. Jadi kata Syekh Qantawi rahimahullahu taala, sebenarnya bukan mereka tak tahu, kan dah bagi tahu dah sebelum tu, dah sudah didatangkan rasul menyampaikan ayat-ayat Allah, tapi yang mereka kata ma nadri masa'ah itu ialah kerana mereka engkar, mereka cakap mereka tak tahu adanya kiamat. Bukan kerana tak tahu, dah tahu dah, nabi-nabi dah bagi tahu dah, tapi mereka kata kami tak tahu. Kami tak tahu tu mereka cakap dengan nada mengingkari, menolak, menolak. Sebab kalau mereka tak tahu sungguh, memang jahil kan dimaafkan, orang jahil kan dimaafkan, kan? Tapi mereka ni cakap tak tahu bukan kerana jahil, bukan kerana tak tahu, dah tahu dah, tapi kerana ingkar, kerana sengaja menolak kebenaran. Mereka cakap tu dengan nada engkar, dengan nada menolak, dengan nada tidak percaya, ya, apa yang dikatakan oleh para nabi, apa yang disampaikan oleh para nabi daripada ayat-ayat Allah. Inna zunnu illa zanna, kami hanyalah menyangka-nyangka sahaja, maknanya kami tak yakin. Zon, zon ni maknanya tak yakin. Zon maksudnya apa? Maksudnya ialah sangkaan, sangkaan. Ya, jadi dalam bab akidah ni, sama ada akidah kepercayaan kita kepada Allah, atau kepercayaan kita kepada Nabi SAW, atau kepercayaan kita kepada Al-Quran,
kepada perkara-perkara ghaib pada hari akhirat, dia tak boleh zon. Dia tak boleh hanya setakat zon. Dia mesti yakin. Dia mesti tahap-tahap yakin. Zon ni maknanya sangkaan, tapi sangkaan yang kuat. Kuat tu dah ada kuat dah. Tapi tak boleh. Dalam fiqah boleh. Dalam fiqah memang kita disuruh beramal dengan zon kalau sekiranya tidak ada yakin. Kan? Memang kita disuruh untuk beramal dengan zon. Contoh, apa ni, kita sangkut pakaian kita dekat pintu, dekat rumah tu. Jadi sekadar cukup kita zon, ada sangkaan yang kuat bahawa baju ini tidak ada najis. Cukup. Tapi tak mana ada, tak payah sampai tak yakin. Sampai kena tengok setiap inci persegi pada baju tu, letih lah macam tu. Habis waktu subuh lah. Hanya sekadar zon saja. Cukup sekadar zon dengan kita ada sangkaan yang kuat bahawa pakaian ini dah bersih. Maka kita boleh semayang, sah semayang kita. Cukup sekadar zon. Begitu juga menghadap kiblat. Memang kita disuruh menghadap kiblat, tepatlah. Tetapi tepat itu hanya cukup sekadar zon. Begitu jugalah yang lain. Mandi wajib contohnya. Mandi wajib hanya cukup sekadar zon. Maknanya ada sangkaan kuat bahawa setiap inci daripada tubuh kita sudah disampaikan air, maka sudah sah. Sudah sah. Dia tak perlu sampai tahap yakin 100%. Begitu juga dengan apa ni, menyucikan najis. Dia tak perlu. Dulu masa kecil, apa, saya lah, sebelum belajar secara mendalam, kita siap cium ni, bau lagi ni, bersihkan lagi tahi, apa ni, tangan kita ni ada bau najis. Dia tak payah. Sebenarnya cukup sekadar zon. Kita basuh, kita cuci, ambil sabun, kita menganggarkan dengan sabun banyak gini, dengan tahi yang banyak gini, bila dikenakan sabun dikenakan air gini, agak-agaknya bersih ke tidak, hilang atau tidak ain najis itu, ketul najis itu, zat najis itu adakah hilang atau tidak. Cukup sekadar zon. Tak disuruh kita cium, tak disuruh kita rasa. Oh, ustaz kata kena hilang bau, warna dan rasa tu yang dicium. Cium bau, warna, tengok rasa, gila pula dah habis ha. Kan, jadi cukup sekadar zon. Cukup sekadar zon. Tapi dalam bab akidah dan keyakinan, dia tak cukup zon. Sebab itu ya, orang-orang kafir di sini mengatakan inna dhunnu illa dhanna, kami ini hanya sangkaan-sangkaan sahaja. Maksudnya kamu pun tak yakin sangatlah sebenarnya kiamat ni ada ke tidak. Hanya zon sahaja. Tak boleh. Tak boleh. Dia mesti yakin 100%. Kalau dalam hati kita 99% meyakini bahawa kiamat itu akan berlaku, hanya ada 1% tak yakin, habis kita. Memang neraka. Terus terang ni memang neraka jawabnya. Sebab dalam surah Yunus, Allah Ta'ala beritahu bahawa sesungguhnya zon itu yang tidak mencukupkan keyakinan. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya zon, iaitu hanya sekadar sangkaan, itu tidak cukup untuk mencapai hak, kebenaran. Hanya sekadar zon tak cukup untuk menyampaikan kita kepada kebenaran. Walaupun sesuatu pun, maknanya sikit kebenaran pun tak akan dapat. Jadi kata Imam Qurtubi dalam menafsirkan ayat tadi, surah Yunus ayat 36, kata Imam Qurtubi, ayat ini menjadi dalil bahawasanya dalam bab akidah tidak cukup dengan zon. Dia mesti kena yakin. Mesti kena yakin. Wama nahnu bimustayqinin. Jadi orang kafir tu dia perjelaskan lagi, tekankan lagi yang dia nak kata, bahawa betul-betul mereka ni tak yakin dengan berlakunya kiamat. Tidak cukup mereka mengatakan inna dhunnu illa dhanna. Disambung pula lagi, wama nahnu bimustayqinin. Tadi dia dah kata dah, dia hanya zon, sangkaan. Kemudian dia ulang sekali lagi makna yang sama dengan lafaz yang lain, tapi memberi makna yang sama kerana nak tegaskan bahawa mereka ni memang tak yakin. Wama nahnu bimustayqinin. Dan tidaklah kami ni yakin. Kami tak yakin pun ada hari kiamat ni. Ni kita jangan ingat zaman dulu ya, zaman sekarang pun ada. Saya pernah keluar 40 hari. Saya dah cerita sebelum ni kan. Pada waktu petang ya, masa kami keluar di mana, adalah satu negeri tu, keluar 40 hari, kawasan kampung. Jadi waktu petang ni biasalah, lepas asar ni, lepas sembahyang asar, kita minum petang. Masa tengah minum petang tu, kita nampak ada seorang abang ni, seorang pemuda lelaki ni naik motor. Dia parking motor dekat sebelah apa ni, dekat depan surau, depan masjid. Jadi nampak dia macam menunggu sesuatu.
Jadi kita panggil dia, jemput datang, jemput minum sekali. Dia kata, oh, saya tengah tunggu kawan ni, tapi tak apalah, saya masuk juga. Dia pun masuk. Jadi kita sembang-sembang, kita cerita tentang tentang iman, tentang hari akhirat. Tiba-tiba dia kata, awak percaya ke adanya alam kubur, alam akhirat tu? Saya tak percaya, dia kata. Betul ke? Ha, macam tu. Itu di Malaysia, tuan-tuan. Di Malaysia. Ya. Ha, itu zaman dulu tu. Saya keluar Melayu tu masa tu tahun 2005 macam tulah. Masa saya sekolah lagi, cuti sekolah saya keluar 40 hari. Ha, zaman tu tak ada lagi tu. TikTok lah pun benda, YouTube belum merancak lagi. Zaman sekarang ni lagilah. Ha, zaman sekarang ni lagilah, tak tahulah bagaimana akidah anak-anak muda kita. Generasi muda ni kita tak tahulah. Sebab tu kita syukur pada Allah Ta'ala. Bila kita nampak ada generasi muda yang belajar agama, kita kena suka. Macam semalam Haji Rizam ya, hantar anaknya pergi ke Mesir. Dua orang sekali hantar, Masya Allah. Dan akan menyusul yang ketiga katanya. Jadi kita sepatutnya kita gembira. Sebab sebenarnya menghantar anak-anak untuk belajar mendalami ilmu agama ini adalah fardu kifayah. Satu kawasan ni kalau tak ada orang yang mendalami ilmu agama secara mendalam, maknanya sampai tahap universiti, kalau pondok-pondok lah, kalau universiti-universiti, sampai tahap yang mendalam, yang lebih daripada had pengajian umum di kuliah, di dalam kuliah maghrib, kuliah subuh. Kalau tak ada satu kawasan tu orang yang hantar anak belajar macam tu, semua berdosa. Tapi disebabkan mereka ada, disebabkan adanya anak-anak yang belajar agama secara mendalam, maknanya mereka korbankan cita-cita mereka nak jadi arkitek, engineer, korbankanlah, tak apalah, kita belajar agama, ambil kos agama. Kerana mereka buat begitu, maka kita semua selamat daripada dosa. Kerana adanya Hafiz Quran di karya kita, kita semua selamat daripada dosa. Kalau tak ada, siap tuan-tuan, dosa kita semua. Ha, jadi bila kita nampak ada adik-adik, kalau saya punya adik lah kan, tuan-tuan perempuan bagi cucu ke apa, ha, bila ada generasi muda ini yang belajar agama, dia tak boleh, tak payah ramai pun tak apa, tapi kalau ramai pun okey juga, bagus juga. Kita kena seronok sebab mereka ni telah mengangkat dosa daripada kita, tuntutan fardu kifayah itu. Ha, kan, saya pun tunggu juga tengok-tengok kot-kot ada lah orang hal puluh sampul ke apa ke semalam, tak ada pula eh, tapi tak apa, ayahnya pun boleh juga dapat. Ha, kita kena seronok eh, bila ada yang belajar Quran dan sebagainya. Mereka ni melepaskan kita daripada menjawab di hadapan Allah di hari akhirat. Sebab tu fardu kifayah. Yang belajar yang dekat kuliah maghrib, kuliah subuh ni fardu ain. Yang ni memang tak payah ni lah. Memang semua orang kena datang belajar sepatutnya. Ini kita tengok ni ramai ni. Kita jangan seronok. Tu yang kat luar, dekat rumah tu. Ha, duduk tidur lah pun semua. Bila masa mereka belajar fardu ain? Ha, ni lagi lah. Dan yang fardu ain ni memang semua kena belajar. Baik dia engineer ke, doktor ke, dia pensyarah ke, dia apa ke, semua kena belajar kalau fardu ain. Baik, kemudian seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa badalahum sayyiatu ma amilu. Kalau kita pernah dengar Allah dah tetapkan ketentuan setiap seorang, ketentuan. Ya. Allah dah tetapkan ketentuan seorang. Jadi soalannya, so whatever they are, in the end kalau Allah nak dia, kalau Allah nak dia macam tu, Allah dah tetapkan ketentuan. Ya betul, so Allah dah tetapkan segala-galanya. So kalau kita nak berubah, how do you? Kalau kita nak berubah, kita berusaha. Kita sekarang ni kita tak tahu kan apa ketentuan Allah kepada kita. Sebab ketentuan Allah hanya diketahui bila benda itu berlaku. Macam sekarang ni, kita tahu tak apa ketentuan Allah dalam menentukan menu sarapan kita? Tak tahu lagi sebab kita makan belum lagi. Bila dah makan masuk mulut, oh inilah rupanya ketentuan Allah pada saya ialah makan roti canai sarang burung contohnya. Macam mana kita kata ketentuan Allah is different? Kita belum tahu lagi. Itu ketentuan Allah, memang Allah Ta'ala dah tentukan segala-galanya, tapi kita belum tahu lagi. Oleh kerana kita tak tahu lagi, so kita kena try the best. Itu cerita dia. Nampak? Macam sekarang ni, saya tak tahu ni, adakah Allah Ta'ala tentukan tangan saya ni boleh diangkat atau tidak.
Tak tahu, tak tahu lagi. Boleh diangkat ke tidak, tak tahu lagi. Tapi kita cuba. Okey, saya cuba ya. Bismillah. Boleh? Kalau tiba-tiba tak boleh angkat, tak betul. Kalau tiba-tiba tak boleh angkat, ah baru kita oh, rupanya Allah Taala telah tentukan tangan itu tak boleh diangkat. Ah, semuanya ketentuan Allah betul. Tapi kita tak tahu lagi. Bila kita tak tahu, maka kita kena cuba. Bila kita cuba, ternyata terhalang. Ah, maka barulah kita tahu inilah ketentuan Allah buat saya. Saya tak boleh, tak boleh buat. Example orang yang belajar bahasa Arab walaupun dah 10 tahun still mati. So walaupun dia 10 tahun dah berlalu kan, tapi dia tak tahu apa. 10 tahun belajar bahasa Arab tapi tak tahu apa. Jadi bermakna 10 tahun yang berlalu itu itulah ketentuan Allah. Allah Taala memang tentukan kita memang tak boleh dapat. Tak boleh catch betul, tak boleh tangkap. Tapi itu yang 10 tahun yang lalu kita boleh katalah, tapi yang akan datang ni kita tak boleh kata lagi. Sebab kita belum tahu lagi. You have to try. Ya, kita kena try lah. Kita kena try. Bila kita try, ternyata tak boleh, terhalang. Masa tu baru kita tahu, oh inilah rupanya ketentuan Allah kepada kita. Macam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan jihad. Apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tahu menang atau kalah? Tak tahu. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada kata, kita tak payahlah kalau Allah Taala tentukan menang menang, tak kalau tak menang tak menang lah. Tak, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam try, cuba. Siapkan apa persiapan apa semua, pergi bergerak untuk jihad, kemudian lawan, ternyata kalah dalam perang Uhud. Itu pun kata ulama bukan kalah pun sebenarnya, sebab dia ada sambungan lagi perang tu kan. Jadi ketentuan Allah Taala itu diketahui seperti mana ni perang apa umrah umrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bermimpi menunaikan umrah. Apabila keluar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat untuk menunaikan umrah, ternyata terhalang di Hudaybiyah. Maka Sayyidina Umar kata, wahai Rasulullah, bukankah kamu kata kamu mimpi kamu apa menunaikan bertawaf dan sebagainya pakai ihram kan? Bukan kata kita akan berumrah ke? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata, memanglah aku mimpi, tapi dalam mimpi itu tak bagi tahu pula bila buat umrahnya. Mungkin tahun ni, mungkin tahun depan. Jadi umrah tahun tu tak dapat dibuat tahun depan. So maknanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cuba. Setelah cuba sampai ke Hudaybiyah, terhalang. Bila terhalang, Nabi SAW yakinlah, oh, inilah memang inilah dia ketentuan. Tahun ini memang tak boleh buat umrah. Baik, kemudian firman Allah Taala lagi. Terima kasih. Wa badalahum sayyi'atu ma 'amilu. Dan nyata, badal ni maknanya nyata. Dan ternyata lahum bagi mereka sayyi'atu, keburukan-keburukan, ma'amilu, apa yang mereka perbuat. Maksudnya di hari akhirat nanti, ternyatalah apa segala amalan buruk yang mereka buat, ya, akan dizahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi nyata. Wahaqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Wahaqa, haqa maksudnya apa? Meliputi. Meliputi ataupun turun kepada mereka pun ia juga. Wahaqa bihim, dan meliputi terhadap mereka. Apa yang meliputi itu? Makanu bihi yastahzi'un, apa yang mereka persendakan, perolok-olokkan. Maknanya ketika di dunia, maknanya di dunia mereka berolok-olok, mereka persendakan agama. Maka di hari akhirat nanti Allah Ta'ala kata, apa yang mereka persendakan itu akan apa yang mereka persendakan itu, azabnya itu akan meliputi mereka. Azab disebabkan, balasan disebabkan mereka mempersendakan agama. Ya, mereka akan dapati azab itu akan melingkari mereka, akan turun pada mereka, akan kena kepada mereka. Jadi ayat ini walaupun menunjukkan bahawasanya ini adalah perangai orang kafir, tapi kita sebagai umat Islam dari segi tadabbur, dari segi tafsir, ya, ayat yang diturunkan kepada orang kafir kita kenakan pada orang kafir saja, jangan kita kenakan pada orang Islam. Tapi dari segi tadabbur ni lebih luas. Tadabbur ni hatta ayat yang menceritakan tentang Fir'aun pun kita ambil pengajaran. Jadi dari segi tadabburnya, dari segi mengambil pengajarannya, kita kena ambil pengajaran. Jangan kita menjadi orang yang yastahzi'un, orang yang mempersendakan agama, orang yang mempersendakan ajaran yang dibawa oleh para nabi. Ini zaman sekarang ni kita lihat ramai orang yang mempersendakan agama, buat video TikTok, sembahyang main-main, baca Quran salah-salah, saja-saja main-main. Mana boleh, tak boleh. Apa lagi? Banyaklah.
Quran itu dilakukan dengan main-main dengan lagu yang bukan apa ni, bukan bunyi Arab. Kemudian hadis dipermainkan, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dipermainkan, tudung kan, tudung dipermainkan dalam filem, dalam ni, dalam drama ada. Digambarkan perempuan yang pakai tudung tu jahat, ambil laki orang. Tapi yang perempuan yang pakai tak pakai tudung ni, yang ni baik. Aku punya perangai macam tu. Siapa dia punya director tu? Siapa mereka cerita tu siapa? Ya Allah. Ha, kita takut perkara ini menyebabkan tergelincir iman. Nauzubillah minzalik. Dia buat macam tu, cerita tu. Yang pakai tudung elok, memang tak buka langsung tudung. Memang elok pakai tudung. Yang ni jahat. Yang ni dalam cerita ni kita bagi dia watak merampas suami orang. Yang ni pula yang pakai tudung ni, dia suami, dia isteri yang ni lah kepada lelaki tadi. Yang ni pula yang setia, yang baik, yang taat. Ya Allah. Saja tu, saja nak nampakkan bahawa nak mempermainkan. Banyak lagi lah. Menghina Nabi SAW, ya, menghina sunnah, menghina janggut. Tak berjanggut itu masalah khilaf. Orang tak ada janggut, saya cukup janggut, itu masalah khilaf, terpulang. Kalau ada janggut lebih bagus, tapi tak ada janggut, tak adalah sampai haram kalau mazhab Syafi'i. Tapi jangan hina. Oh, zaman dulu tak ada jilid, kata. Oh Allah. Itu pun orang duduk sanggup lagi, duduk ikut lagi macam tu. Orang panggil macam tu, la ilaha illallah. Mana boleh. Hati-hati, jangan sampai kita mempersediakan agama. Mempersediakan agama ini, ini keturunan apa? Keturunan tu penentang-penentang Nabi Nuh. Nabi Nuh AS ketika dia buat kapal, kaum dia kata apa? Apa bodoh Nabi Nuh ni buat kapal dekat gunung, dekat bukit. Orang buat kapal di tepi laut supaya senang. Ha, dia menggelak, ketawakan. Mereka mempersediakan, ya, menggelakkan, mentertawakan Nabi Nuh AS. Sampailah diwarisi perkara itu sampai kepada zaman Nabi SAW. Orang munafik pun perangainya ialah mempersediakan Nabi SAW. Satu hari Nabi SAW kehilangan unta. Maka Nabi SAW cari, siapa jumpa unta? Unta saya hilang. Maka orang munafik ketika itu datang dan mengatakan, kau tengok Muhammad ni, sibuklah cerita tentang akhirat lah, tentang perkara lain. Dia unta dia sendiri pun dah tak tahu kat mana. Haa tu, orang munafik. Ha, kita pun tak terfikir. Kita bila kita dengar ayat pertama tadi, perenggan pertama cerita tu, Nabi SAW hilang unta, kita pun tak terfikir nak kata macam tu. Tapi mereka boleh pusing sampai ke tahap macam tu. Kata apalah Muhammad cerita tentang kiamat lah, tentang kubur lah, tentang syurga neraka, benda-benda yang gaib. Unta pun dia tak tahu kat mana. Dia gelak ya. Ha, tu. Perangai itulah yang kita, yang sekarang ni masyarakat, sebahagian masyarakat kita duk hadapi. Ya. Ha, dan ketika itu Nabi SAW kata apa? Aku pun manusia biasa. Aku hanya mengetahui apa yang Allah Ta'ala beritahu pada aku. Dan sekarang ini Allah Ta'ala beritahu pada aku unta aku di mana. Maka Nabi SAW perintahkan seorang sahabat, ya, wahai sahabat, kamu pergi ke wadi sekian-sekian. Ha, tu Nabi tahu, bukan Nabi tak tahu. Setelah Allah Ta'ala beritahu, Nabi tahu lah. Kamu pergi ke lembah sekian-sekian, kamu cari unta aku ada di sana. Sahabat pergi, ternyata memang unta Nabi SAW ada di sana. Talinya itu tersangkut pada dahan pokok di lembah-lembah tu. Ha, di lembah tu. Ya? Jangan sekali-kali kita main-main dengan ini. Dan balasannya sangat teruk. Disebutkan dalam kitab Bustanul Arifin, karangan Imam Nawawi. Surah kita tak ada orang mengajar Bustanul Arifin, kena ada juga ni. Bagus kitab tu. Kitab tasawuf Bustanul Arifin, karangan Imam Nawawi. Pengarangnya pun memang semua orang percaya, memang kata pengarang yang ulama besar kan, Imam Nawawi. Imam Nawawi sebutkan dalam kitab Bustanul Arifin bahawa pada ketika mana zaman Imam Abu Dawud As-Sijistani, iaitu pengarang kitab Sunan Abi Dawud, ya, Imam Abu Dawud dan juga anak-anak muridnya bergerak menuju ke satu majlis ilmu, majlis hadis. Nak pergi ni, majlis pembacaan hadis Nabi SAW. Dalam perjalanan itu ada seorang lelaki, dia mempersendakan hadis Nabi SAW. Dia katakan kepada para pelajar hadis ni, dia kata, jangan kamu melangkah. Eh, kenapa pula? Supaya kamu tidak patahkan sayap malaikat. Ha, tu. Dia nak mempersediakan hadis yang mana Nabi SAW beritahu, innal malaika latadau ajnihatahum
apa ni bi talibil ilmi ridan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat menghamparkan sayap kepada para penuntut ilmu, ya, penuntut ilmu berjalan di atas sayap para malaikat, dan malaikat buat begitu kerana redha dengan perbuatan mereka. Jadi ada seorang hamba Allah, dia kata, jangan kamu melangkah. Eh, kenapa? Sebab nanti kamu akan patahkan sayap para malaikat. Dia cakap tu dalam keadaan nada dia ialah untuk mempersendakan hadis Nabi SAW tu. Maka apa jadi? Kata Imam Nawawi, bila dia cakap saja macam tu, kakinya menjadi lumpuh. Setengah riwayat kata kaki dan tangannya menjadi lumpuh dan dia jatuh tersungkur. Ha, tersembam di bumi. Ha, itu satu kisah. Begitu juga dalam kitab yang sama, dalam kitab yang sama disebutkan bahawa ada seorang lelaki ni bila dia dengar Nabi, hadis Nabi SAW disampaikan pada dia, idza istayqadha ahadukum min nawmihi fala yadh' yadahu fil ina hatta yaghsiluhu hatta yaghsilahu. Apabila salah seorang di antara kamu bangun pagi, jangan dia mencelup tangannya ke dalam bejana, dalam bekas air, kerana dia tidak tahu fa innahu la yadri aina batas yadu, kerana sesungguhnya dia tidak mengetahui di manakah tangannya bermalam. Kan kita tidur kan, tangan kita mana kita sedar masuk bawah ni lah, masuk itulah, masuk seluar lah, masuk sini. Nabi SAW kata kalau bangun tidur, tangan tu jangan menggatal pergi celup dalam bekas air. Sebab malam tadi kita tak tahu tangan kita ni duduk di mana, di mana dia bermalam. Lelaki ni bila sahaja dia dengar hadis ni, dia kata, eh, aku tahu je malam tadi tangan aku kat mana. Haa tu, punya perangai dia. Dia kata, aku tahu. Apa Nabi kata, tak tahulah. Aku tahu di mana tangan aku bermalam. Esok paginya, bila dia bangun tidur, tangannya termasuk dalam duburnya. Tangannya tu, duduk dalam dubur dia, dalam lubang tu. Ha, sudah satu kerja nak keluarkan macam mana. Allah azab betul. Ini balasan. Ha, ini bukan saya cerita. Ini Imam Nawawi. Ha, dalam kitab Ustazul Arifin. Ha. Begitu juga dalam tafsir Al-Jalalain, tafsir Ibn Ashur, dan juga tafsir Al-Munir. Semua tahu tafsir Al-Munir, ha? Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Ketika menafsirkan ayat terakhir daripada surah Al-Mulk. Apa dia ayat akhir? Ha, semua ni baca, duk baca surah Al-Mulk setiap malam ni. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakanlah, ha? Qul ara'aytum, ha, katakanlah sekiranya air kamu menjadi kering, kalau air menjadi kering, maka siapakah yang boleh datangkan air yang mengalir kepada kamu? Kalau Allah Ta'ala jadikan bumi ni kering, kotam, kan, siapa lagi yang boleh datangkan air selain Allah? Allah Ta'ala tanya kepada kita. Sepatutnya kita menginsafi perkara itu. Tapi ada seorang hamba Allah, dia kata, apa ni, dalam tafsir Al-Jalalain, dalam tafsir Al-Munir menyebutkan, ada seorang lelaki, dia kata, eh, aku boleh je. Dia kata, selagi mana ada kapak, ada cangkul, aku boleh keluarkan air daripada bumi. Dia cakap macam tu. Bila dia cakap sahaja, maka matanya terus buta. Dua biji matanya terus buta. Allah Ta'ala bagi cash. Ini azab balasan bagi orang yang yastahzi'un, mempersendakan, mempermain-mainkan ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita dah baca surah Al-Mulk, kita pun tak terfikirlah. Tak terfikir langsung lah macam tu. Kita memang, kita terima, Alhamdulillah, kita memang beriman sungguh dengan ayat Allah. Dia boleh pula jawab macam tu, eh, aku boleh. Kalau Allah Ta'ala tak bagi air, aku boleh. Selagi mana ada cangkul, aku boleh ni, boleh cari air. Dia boleh jawab macam tu. Innalillah. Begitu juga disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, ha, oleh Imam Ibn Kathir. Ada seorang lelaki, ha, dia mendengar hadis tentang kelebihan siwak bersugi. Ha, ini pun bahaya. Ramai orang duk petikaikan, duk apa ni, pelekehkan siwak. Tak nak siwak, tak boleh, pergilah. Tapi jangan petikai. Dia kata, wallahi demi Allah, aku tidak akan bersiwak melainkan di duburku. Maka dia pun ambil siwak dan dia masukkan, dia pun masukkan dalam jubah dia, dan dia pun siwak di dubur dia. Kemudian dia keluar balik, ha, aku siwak kat dubur tu. Maksudnya dia buat tu kerana nak mempersediakan agama, mempermainkan agama. Seperti mana budak-budak sekarang buat benda-benda macam tu dekat TikTok. Maka apa jadi? Esok paginya, bukan esok pagi, 9 bulan selepasnya, perut dia rasa sakit, dubur dia rasa sakit. Rupa-rupanya keluar tikus daripada dubur dia. Keluar tikus. Dan tikus tu, ini saya hanya ambil je dalam kitab, dalam apa, tafsir, dalam Al-Bidayah wa Nihayah Imam Ibn Kathir. Ya. Tikus tu kepalanya, dia sebut kepalanya bentuk seperti ikan, kepala ikan. Dan ada taring empat, taring yang besar, ekornya panjang. Tikus tu keluar,
anak lelaki tadi terus bunuh mati, apa ni, tikus mati. Dan dua hari lepas tu si ayah tadi yang mempersediakan hadis tentang siwak mati, meninggal dunia. Dikatakan bahawa dalam perutnya tu banyak luka sebab tikus duduk gigit. Dia makan dalam perut tu baru dia keluar. Bayangkan betapa peritnya nak keluar daripada lubur. Allah berak sebelik pun dah pedih dah. Allah sakitnya. Ini pula keluar pula tikus. Yang tadi kawan tadi siap masuk tangan lagi dalam tu. Oh Allah. Sebab itu jangan kita mempersendakan agama Allah. Jangan buat main ayat Quran, hadis, sunnah-sunnah Nabi SAW. Walaupun kita rasa kecil, jangan duk main, jangan buat main sembahyang, sembahyang fardu ke sembahyang sunat, jangan dibuat main. Dulu masa Tan Sri Harusani, beliau sebagai apa ni, pengurusi jawatan kuasa fatwa kebangsaan, dia telah bagi fatwa haram melakonkan sembahyang. Sembahyang ni tak boleh berlakon. Tak boleh. Kalau nak berlakon dalam cerita tu ada apa ni, sembahyang. Sembahyang betul kata. Sembahyang betul, ambil wudu, ya, bentang sejadah betul, menghadap kiblat, sembahyang betul-betul. Jangan buat sekerat-sekerat. Tapi saya tak tahulah, wallahualam, kalau sekarang ni Tan Sri pun dah tak ada, rasa macam main-main je sembahyang dalam TV ni. Boleh sembahyang betul ke? Wallahualam, saya tak tahulah. Dia kena sembahyang betul, kemudian baru dirakam. Dirakam sembahyang yang betul, tak apa. Jangan dilakonkan sembahyang tu dengan buat sembahyang sekerat-sekerat, tanpa wudu, tanpa menghadap kiblat. Itu main-main nama dia. Tan Sri Harusani, dia cakap macam tu. Ya, jangan main-main dari segi selawat. Selawat pun main, biar betul, selawat betul. Kemudian apa lagi, perkara-perkara agama, tudung, jangan dibuat main, jangan dipersendakan dan sebagainya lah. Perkara-perkara agama, carilah modal lain, kan? Kalau nak buat kurau ni, cari benda lain. Baik, kemudian firman Allah Subhanahu wa ta'ala, waqila al-yawma nansakum, dan dikatakan ni pada hari ini, iaitu pada hari kiamat, pada hari akhirat ini, nansakum, kami lupakan kamu, kama nasitum liqa'a yaumikum hadha, seperti mana kamu dahulu di dunia melupakan pertemuan hari kamu ini. Maksudnya kamu di dunia dahulu kamu melupakan pertemuan hari akhirat ini, maka pada hari ini kami melupakan kamu. Maksudnya kami abaikan kamu, kami tak tolong kamu, kami tak masukkan kamu dalam syurga, kami tidak menyelamatkan kamu daripada azab neraka. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala membalas mengikut apa yang kita buat. Kita lupakan dia, maka dia pun lupakan kita. Kita lupakan ayat Allah, ajaran Allah, kita abaikan, maka Allah pun abaikan kita. Sebab itulah Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, dan siapa yang berpaling daripada ayat Allah, daripada peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Kehidupan yang itu yang kadang-kadang kita tengok, Allah yang sempit sangat kehidupan dia, rupanya tak semayang. Banyak kes penceraian dan sebagainya, bila diselidiki, rupanya suami isteri dua-dua tak jaga semayang. Wal'iyadzabillah. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dia, himpunkan dia di hari akhirat dalam keadaan dia buta. Maka dia rasa pelik, sebab di dunia dahulu dia bukan buta, eloknya, pakai spek pun tidak, elok celik mata. Maka dia akan mengatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma, wahai Tuhan kami, kenapa engkau membangkitkan kami sebagai buta, waqad kuntu basira, sesungguhnya aku dahulu adalah orang-orang yang nampak, basira. Maka Allah Ta'ala jawab, qala kadhalika atatka ayatuna fanasita, kata Allah Ta'ala, demikianlah telah datang kepada kami, telah datang kepada kamu ayat-ayat kami, lalu kamu lupakan, kamu abaikan, kamu tak ambil endah peringatan-peringatan daripada Allah, ayat-ayat daripada Allah. Wa kadhalika al-yawma tunsa, maka dan demikian itulah kamu dilupakan, kamu dahulu mengabaikan ayat Allah, maka pada hari ini, hari akhirat, kami lupakan kamu, kami abaikan kamu. Wallahiyadzabillah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa ta'ala lagi, wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin, dan tempat kalian, tempat tinggal kalian ialah neraka, dan tidak ada bagi kamu, bagi kalian orang-orang yang dapat menolong. Dzalikum bi annakum, yang demikian itu adalah kerana sesungguhnya kamu, ittakhadhtum, telah mengambil, telah menjadikan ayatillah, ayat-ayat Allah, huzwa, olok-olok, mainan, senda gurau. Sama macam kita sebut tadi,
Kamu yang demikian itu ialah kerana kamu di dunia telah mengambil ayat Allah sebagai huzwa, sebagai senda gurau, sebagai olok-olok mainan, bahan gurauan, bahan mainan. Wa gharratkumul hayatud dunya, dan telah menipu kalian akan kehidupan dunia. Maksudnya kehidupan dunia telah menipu kalian. Falyawma la yukhrajun, falyawma la yukhrajuna minha, maka pada hari ini kata Allah tidaklah mereka dikeluarkan daripadanya, iaitu daripada neraka. Wala hum yusta'tabun, dan mereka tidak akan diberikan kesempatan untuk bertaubat. Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi wa rabbil alamin, maka bagi Allah lah segala pujian, iaitu dia adalah Tuhan langit, pemelihara langit, pemelihara bumi, dan pemelihara sekalian alam, langit, bumi, semua ni, seluruh alam ni adalah di bawah kekuasaan dia. Walahul kibriya'u fis samawati wal ard, dan baginya kibriya, iaitu kebesaran di langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi Allah Ta'ala menutup surah Al-Jathiyah ini dengan memperingatkan kepada kita bahawa kibriya, iaitu kebesaran itu, rasa besar itu, kebesaran itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu disebutkan dalam hadis yang sahih, al-azamatu izari wal kibriya'u ridai. Rasa agung, merasakan agung, apa, kita tak ada kata Allah tu merasa keagungan. Keagungan itu adalah izar aku, iaitu pakaian. Izar ni maknanya kain bawah, pakaian belah bawah, seluar, kain, ya. Wal kibriya'u ridau, dan kebesaran itu adalah pakaian ridak. Ridak ni pakaian atas, ridak termasuklah selendang. Jadi Allah Ta'ala bukanlah maknanya berpakaian, tetapi maksudnya ialah kedua-dua sifat itu ialah sifat yang ada pada aku, sebagaimana pakaian itu ada pada kamu. Faman naza'ani wahidan min huma askantuhu nahari, maka sesiapa yang cuba-cuba nak mencabut, nak mengambil, nak merampas sifat kibriya, rasa apa, besar diri, dan rasa diri itu agung, azamah, siapa yang cuba-cuba mengambil dua sifat ini pada aku, maka aku tempatkannya di dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Jadi habis surah Al-Jathiyah, nanti insyaAllah kita akan masuk surah Al-Ahqaf, ya. Jadi itu saja perkongsian pada pagi ini. Minta maaf kalau ada salah silap, tersasar bahasa dan sebagainya. Saya pun hanya cuba menggantikan sahaja. Mudah-mudahan ada kebaikannya, dapat kita amalkan pengajaran-pengajaran yang kita bincangkan dan kita sampaikan kepada orang lain, insyaAllah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qina minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina bi su'il khatimah. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Yang ini, apa? Ini, dua, 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 dua